Membuka sejarah Kristus. Wakasek kesiswaan SMA Negeri 10 Kepulauan Tanimbar, Ibu Sofi Utuwali STH, selaku ketua panitia melepaskan para pejalan santai sekaligus membuka kegiatan perlombaan dalam rangka memperingati HUT ke-42 SMA Negeri 10 Kepulauan Tanimbar dengan resmi. Pembukaan kegiatan tersebut diawali dengan jalan santai dengan rute titik start dari Gedung Natar Kampu menuju ke Lapangan Mandriak Saumlaki. Kegiatan jalan santai tersebut melibatkan para kontingen dan seluruh siswa dan siswi kelas 10 sampai kelas 12 didampingi oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Kepulauan Tanimbar, Paulus A. Kundre, SPD, Dewan Guru Tata Usaha, serta alumni SMA Negeri 10 Kepulauan Tanimbar pada Kamis 15 September 2022.
Setibanya di lapangan Mandriak Saumlaki, dilanjutkan dengan acara pembukaan yang dipimpin oleh Kepala Dinas Cabang Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang diawali oleh Pengawas Binaan SMA Negeri 10 Saumlaki AF Tim Pelabuhan. Secara umum, membuka pelaksanaan kegiatan lomba tersebut secara resmi yang ditandai dengan pemukulan tifa. Usai dari pembukaan kegiatan tersebut, dilanjutkan dengan lomba TikTok oleh seluruh warga SMA Negeri 10 Kepulauan Tanimbar dari masing-masing kelas, dilanjutkan dengan lomba estafet, makan kerupuk, minum susu, dan lomba pakai celana. Dari sejumlah kegiatan lomba yang dilaksanakan di hari pertama, untuk memeriahkan HUT ke-42 SMA Negeri 10 Kepulauan Tanimbar dapat berlangsung dengan lancar dan aman. Saya atas nama Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus membuka secara resmi